Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kicau se-Indonesia. Oke teman-teman, di video kali ini ya, ada yang menarik tentang ulasan video kali ini ya, yaitu masih sama ya, burung kater. Ada apa dengan burung kater? Simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk kita langsung ke video ya teman-teman. Oke teman-teman, masih sama seputar burung kater lolon ya teman-teman. Seperti yang diketahui banyak orang bahwa burung kater ini adalah burung salah satu burung idaman atau dambaan ya teman-teman, selain burung murai dan cucak hijau. Oke teman-teman, di video kali ini ada apa aja ya teman-teman, simak terus videonya dan pindah channel dulu sebelum selesai ya teman-teman. Oke, masih seputar burung kater. Jadi di usia tepat 21 hari atau 20 hari ya teman-teman, lebih tepatnya 20 hari, bisa dikatakan 3 minggu, posisinya atau penampakan burung kater lolon seperti ini ya teman-teman. Usia 3 minggu sudah tumbuh bulu ekor, sama jenis kelamin sudah hampir kelihatan ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan memberikan ya kejutan untuk kalian semua ya. Jadi bukan kejutan sebenarnya sih, ini lebih ke umum, sifatnya umum ya. Jadi wajar ketika burung lolohan berusia 3 minggu, yaitu tepat pada fase dia mandiri ya teman-teman. Kita lihat pakannya seperti ini ya. Jadi fur lembut saya campur dengan fur kasar seperti ini ya. Dan alhamdulillah burung ini ya, salah satu burung ini atau dari keempat-empatnya ini udah ngepur. Kayaknya yang pertama ini. Coba kita lihat gelangnya ya teman-teman. Nomor 9 ya teman-teman. Ini nomor 9, ini untuk yang pertama, yang sulung. Ini sudah mulai makan fur. Kenapa saya katakan sudah makan fur ya? Sekarang kita bisa lihat dari segi kotoran ya teman-teman. Nah, dari semua kotoran yang ada, ini ada kotoran yang ada hijaunya, sama ini ya teman-teman, bisa kita lihat ya, ini sudah mulai bercampur dengan fur kasar ya. Nah, kalau saya sendiri, supaya agar saya mengetahui ya, kita mengetahui fur burung tersebut sudah makan fur atau tidak, aduh, bisa kita tambahkan fur ya, furnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika burung sudah mulai mandiri, bisa kita lihat dari kotorannya ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini tadi tumpah ya, nggak sengaja. Jadi nanti pada kotorannya ada warna hijau-hijaunya sedikit ya teman-teman, karena campuran dari fur yang dikasih ya teman-teman. Dan nantinya yang lain akan menyusul ya teman-teman, seperti halnya ketika burung mengalami fase nangkring. Jadi ada masanya sendiri-sendiri dari keempat burung ini, mulai nangkring terus mulai mandiri seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti berurutan gitu ya teman-teman, lebih tepatnya berurutan. Nah, kalau burung ya seperti ini ya, menandakan burung ini sehat ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat kalau burung ini ya, gayanya gaya burung sehat, memang seperti ini gayanya ya. Jadi terkadang di bawah ke atas. Nah, kalau misalkan burung nangkring terus seperti ini yang perlu diwaspadai ya teman-teman, atau geraknya kurang lincah, itu perlu diwaspadai. Jadi penanganannya bisa kita pisahkan ya teman-teman, kalau misalkan ada burung yang sakit. Tapi untuk yang ini enggak sakit ya teman-teman. Tetapi
Ketika burung mengalami seperti ini, kita pisahkan ya, teman. Jangan kita campur sama burung yang lain. Nah, kebetulan ini tumpah ya, bisa kita lihat ini burungnya mulai belajar makan ya, teman. Tanda-tandanya bisa kita lihat, burung sering mematuk-matuk ya, entah itu sangkar, entah itu sisa makanan ataupun kotorannya. Dan ini juga berlaku buat semua burung. Ketika usia sudah menginjak 3 minggu, itu biasanya sudah mulai mandiri. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini nanti harus ditanganin sendiri kalau ada yang burung seperti ini, karena burung yang lain sehat ya. Khawatir juga nanti kalau misalkan ini penyakitan nular sama yang lain ya, teman-teman. Entah dia memang gini atau kurang sehat ya. Ini yang nomor 10 ya. Oh iya, teman-teman, untuk yang nomor 10 itu ya, kemarin itu agak sedikit mungkin ini kurang sehat ya, teman-teman. Agak sedikit kurang nafsu makan ya. Nanti coba kita pisahin ya. Jangan sampai kalau dia bawa virus tertular pada teman-temannya. Intinya, burung loloan usia 3 minggu harusnya sudah mulai ngepur ya, teman-teman. Dan ini sudah mulai mematuk-matuk seperti ini, bisa kita lihat. Nah, itu tandanya dia sudah mulai mandiri ya, teman-teman. Dan ketika sudah mulai mandiri ya, kita harus kasih minum ya. Ini belum saya kasih minum, tapi jangan lupa kita tetap loloh ya, teman-teman, sampai benar-benar mandiri. Oke, cukup sekian video dari channel Manukku ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya.